Selamat datang di Empat Silang episode ke-5. Kali ini kita akan bertemu dengan dua pemain Borneo FC, dua-duanya dari Samarinda, dan ini adalah episode khusus di mana pertanyaannya semua berkaitan dengan kota Samarinda. Di sebelah kanan saya ada Wiranto. Terus di sebelah kiri ada Bang Sultan. Dan ini kali kedua Bang Sultan ada di Empat Silang. Sebelumnya dia pernah bermain dengan Diego. Dan kita akan membahas tentang Samarinda lagi, Bang. Siap. Ya, harusnya pada tahu lah ya. Bang Sagian, boleh? Boleh? Boleh. Pertanyaan pertama. Ini kayaknya pasti tahu semua sih. Siapa pencetus nama kota Samarinda? Harus dijawab. Tulis. Yang menang nanti dapat poin 1 gitu-gitu sampai pertanyaan ke-10. Iya, aku ketahui itu. Ayo sudah. Sudah kutulis ini. Tuh, sembarang aja. Ayo kalah ya sudah. 5. Bukan tahu kamu. Pertamanya Daeng. Oh, ya saya lah. Ya, itu. 2. Daeng. 1. Iya. Jangan coba lah. Ayo lambat, kalah sudah. Stop. Enggak tahu sudah. Ya sudah. Ya. Dan kan jawabannya kamera. 1, 2, 3. Enggak tahu. Sudah. Daeng. Idola itu pernah tahu dah. Ada sebenarnya enggak tahu itu. Jawabannya betul. Daeng Mangku. Aku menang lagi. Nama panjangnya itu Lamoham Daeng Mangkona. Iya. Mangkona. Pas dia bilang kayak warung kan. Pertanyaan kedua. Sebutkan nama masjid tertua di Samarinda. Seberang, itu ada di seberang, Samarinda seberang. Itu sudah di watak idola itu. Terus masjidnya itu warna hijau. Hijau dan kuning. Iya, namanya aja ini. Masjid tua. Tertua juga. Hei, sama jawaban. Biar mana kamu kira apa sudah habis sudah cepat. Ada halnya kan? Enggak. Oke, yuk. Kalau diberi daun. 5, 4, 3, 2, 1, stop. Komplain ya? Ya, sudah. Tunjukkan kamera, 1, 2, panjang terus ya. Salah. Aduh. Iya, iya. Masjid Surat Al Mustaqim. Masjid. Betul gak? Jawabannya Wina betul. Iya, Surat Al Mustaqim. Ya, meskipun tulisannya ada yang salah tapi gak apa. Agak gede ya tulisannya ya? Iya, dihapus aja nih, jadi nanti sama tuh hapus. Pertanyaan ketiga, ada berapa jumlah sungai di Samarinda? Ini yang pertanyaan yang berikutnya. Pernah ya dulu ya? Pernah ya dulu ya? Oh, enggak itu panjang. Di Samarinda? Iya. Selain sungai Mahakam, sungai Karangbubus. Ini jawaban yang mendekati dapat nilai. Aku hitung dalam hati nih. Mendekati di sini nggak boleh lebih ya? Iya, harus iya di bawahnya. Di bawahnya. Berapa ini 3 bang? 3. Ya sudah. Ya. Kita lihat 1, 2, 3. Lihat kan berapa? 1, 3. 5. 5. Aduh, sayangnya jawabannya salah. Jawaban yang benar adalah 27 sungai. Berarti aku. Jauh. Oh, jauh. Kan yang dekat lebih dekat itu. Jauh banget. Dekat sekali.
kan dari 27. 5. 27. Jadi di berbagai kecamatan, kelurahan tuh ada. Sungai Dama. Ya. Sungai Ilir. Oh. Ya. Di Palaran ada juga. Kan anak sungai. Anak sungai. Kan itu. Aku ingatnya nama jalan. Ya kan? Iya, ya ini. Pertanyaan selanjutnya. Apa kode wilayah untuk Samarinda saat ini? Singkatan ya? Singkatan. Singkatan dari Samarinda itu apa? Kan kalau Jakarta JKT. Iya. Samarinda. Malang kan MLG. Balikpapan. Balikpapan. BPR. Iya. Ya itu. Samarinda. Beda sudah BPR. Samarinda apa? Ya udah, yes. 1, 2, 3 lampu merah. SMD. Jawabannya salah. Tetot. SMD itu Sumedang. SMD Sumedang. Kalau Samarinda itu SMR. Nah itu sudah berbeda. SMR Samarinda. Kayaknya bukan SMP itu. Wali kota Samarinda ketiga merupakan salah satu konseptor stadion sendiri. Bisa sebutkan siapa? Clue-nya, yang pertama, nama wali kota ini jadi nama jalan di dekat flyover. Yang kedua, mikir terus ya. Mikir nih. Bukan yang terbesar tapi yang pertama.
Satu, dua, tiga. Serenda. Serenda, ya. Oke. Apa lagi? Pertanyaan selanjutnya, Samarinda terkenal dengan salah satu kerajinan tangannya yang namanya sarung Samarinda. Pertanyaannya, sebutkan nama alat untuk membuat sarung tersebut. Apa ya? Ada kampungnya di Samarinda sebenarnya. Alat tuh, tapi namanya ini, yang alatnya ini. Itu sudah bisa dipraktekkan, tapi kan tinggal kampungnya. Disingkat ATBM. Alat tenun kamus. Padahal udah disebut alat tenun. Iya, katanya siapa tahu. Kecapi kan orang. Kita punya snack khas Samarinda namanya apa? Ya, amplang kan? Tahu dan apa snack ular? Cemilan, cemilan. Biasa ada tiga yang harus sebutkan aja. Satu aja satu. Ya, enggak ada apa. Tapi kalau makin banyak poinnya ini kan. Ah, ada nih kok lupa nama ikan. Lele. Lele bisa enggak ya? Ah, ini kan bisa. Enggak tahu sih. Kayak mau tiga aku jawab. 5, 10, 9 8 bisa kan? Gak bisa 6 5 kayaknya sudah di gabus 4 3 2 1 stop ya, tujuan kamera 1 2 3 kan cakalang ya. Cakalang sama kakap. Kakap. Satunya terdiri tombol gambus. Gabus. Gabus. Bisa kan? Gabus bisa kan? Yang benar adalah Wiranto. Soalnya ada ikan gabus. Tadi bagus gabusnya. Iya. Oh iya benar. Ya jadi Wira dapat 1 poin. Sama. Sayang. Gua sama. Pertanyaan terakhir. Penentuan ini. Ya. Saya di soalnya ini kayak gini. Sebutkan tiga jembatan yang menghubungkan antara Samarinda Kota dan Samarinda Sumber. Tiga. Aduh, jembatan. Jembatan apa sih punya itu? Seberang kan? Iya, yeah, seberang. Itu tadi.
tadi empat silanya di khusus tentang Samarinda. Terima kasih Wira, terima kasih Bang Sultan sudah hadir lagi. Sama-sama. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Dan manyal. Manyal. Manyal.